Halo guys, sampai ketemu lagi. Lama tidak berjumpa, tidak upload saya. Sekarang kita akan bahas satu handphone yang kameranya cukup tinggi, 48 megapiksel, dan dia tuh spesifikasinya tinggi, 6 GB RAM, 128 GB ROM, dan dia tuh udah Helio P70. Nah, ini adalah namanya UMIDIGI S3 Pro. Nah, UMIDIGI S3 Pro ini untuk melanjutkan kesuksesan yang dulu UMIDIGI S2 Pro, di mana handphone-handphonenya premium tuh bisa dengan harga yang cukup terjangkau, bodinya juga premium. Sekarang muncul generasi barunya S3 Pro. Jadi di sini CPU-nya Helio P70, terus Android 9 Pie, RAM 6 GB, ROM 128 GB, dual SIM card 4G Indonesia bisa nih, tapi hybrid, baterainya 5000, terus screen-nya berapa nih, 6,3 inch. Jadi ini 63,3 inch Full HD Plus ya, 2340 pixel. Terus kamera utamanya 48 megapiksel plus 12, jadi tajam depannya 20 megapiksel. Dan ini udah masuk ke 4G nya Indonesia. Empatnya ini premium ya, kotaknya kayak dari Bluetooth begitu, dan ininya mengkilat. Kita lihat dalamnya, ininya juga ditutup Bluetooth. Thank you. Ini USB Type C, tapi kabelnya tebel ya. Adaptor, kalau ini adaptor, lihat nih, adaptornya 18 watt, kenceng ya, 5000 mAh, 5150 mAh, 18 watt ya, harusnya sih cepat ya. Terus ini back, bagian belakangnya nih seramik. Keramik, depannya juga cakep, dapat back case tebel warna hitam karet premium. Ini teks thank you gitu. Kita lihat, kalau untuk OS-nya Android 9, dan ini simple ya, Android 9 Pie yang simple. Fingerprint, face unlock, apa lagi tuh? Oh iya, ini ada NFC. NFC itu ada NFC, jadi kalau zaman sekarang. Nah, zaman sekarang kan banyak kepake NFC. Nah, ini bisa NFC, matiin aja nih. NFC. Oke. Ya, sekian gitu. Jadi ini handphone premium yang cukup bisa dipertimbangkan selain handphone-handphone yang ada ya. Oke, demikian. See you on next video.